Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Panasan TV. Ngiyup delok pemandangannya apik men lho. Pohon telunjuk. Pohon yang selalu menunjukkan arah jalan dan mengiyupi kita. Hidup rindang. Nih. Ini kita ada di Mbanga. Dan perjalanan siang pagi ini, pagi. Ini kita akan ke Boyolali. Boyo itu yo buaya, lali itu yo lali. Kita akan ke kanan, arah kanan. Ada lampu merah, kita berhenti sejenak. Pos polisi lantas Mbanga. Ya, di depan kita. Mendung, teman-teman. Cuacane rada mendung iup. Ke kanan, guys. Ada bendera kuning-kuning, Rumah Sakit Indriati ke barat terus. Jalan Solo Semarang. Ada pohon Trembesi yang gede-gede di sebelah kiri, kanan juga Trembesi, teman-teman. Terus sebelah kanan ada pabrik Kiki kalau nggak salah, pabrik buku. Ada bendera NU. Andaikan matahari menyinari bumi saat ini, pasti pemandangan akan lebih bagus. Oke, kita tunggu matahari terbit. Matahari menyinari. Sektor Banyudono. Masih ada bendera kuning-kuning. Tulisan hati-hati keluar masuk proyek. Semarang 95 km. Jakarta 557 km. Ada di papan atas tadi. Di sebelah kiri sawah mau panen. Lalu lintas ramai. Woi, truknya gede. Tanah milik negara sebelah kiri. Bank Gunadaya. Notaris. Indomaret. Duh, ya, ini ATM Indomaret. Mbak Apri Resto, Mbak Apri. Kemudian ada Alfamart. Apa itu? SS. Sambal spesial. SS itu ada yang serba sambal, ada yang spesial sambal.
Laskar Beat. Lowongan kerja. Mertamu Gemuling, desa banget, 200 meter ke kiri. Waduh, di sini harus hati-hati karena penyeberangan dan tidak ada lampu merahnya. Pabrik pasir atau pabrik batu? Hati-hati, ada keluar masuk kendaraan berat. Ada masjid bagus. Teman-teman harus hati-hati di saat seperti ini, kondisi jalan sangat tidak apa ya, bersahabat. Selain karena memang air hujan yang apa ya, merusak jalan, menambah rusak jalan. Banter banget teman. Kita itu kalau di ada kendaraan yang gede, truk atau tronton, wah, kabur teman-teman. Kabur keanginan, masuk angin. Wis. Kirine enek bis, ya Allah. Kan seharusnya bis itu ada di sebelah kanan, teman-teman. Kan kiri itu kan untuk yang dari jalur sebelah kiri itu kan langsung putarnya, kan langsung menggoknya itu kan langsung. Ini terhalang oleh bis. Ya, beginilah situasi lalu lintas Indonesia. Banyak yang melanggar. Itu kelihatan bisa ngebet mau ngegas. Wes kita pelan-pelan wae lah, biar dia yang ngegas sendirian, mana? Oh, akhirnya mandek. Nah, ini mengganggu jalan. RSU Natalia, umum BPJS ke arah barat. Resto Mbak Apri. Ada dua resto berarti. Ini ada resto lagi. 16 hemat. 16.000 loh. Paket hemat. Gria Mutiara. Sebelah kanan Desa Ketaun, bebek goreng. Masuk Banyu Dono ya, Bu. Wetoke Banyu Dono. Apa enggak teras ini? Waduh, gunungnya juga nggak muncul. Yang kita harap-harapkan gunungnya muncul, tapi menghilang. Gabahan. Dukuh Gabahan.
Woi, masjidnya api. Rumah makan Gendis Manis. Pecel Ayu. Desa Klarangan sebelah kiri. Pertamina. Sebelah kiri juga banyak mobil. Bengkel Sat. Ayam Gepuk Ijo. Sepi ini. Sebelah kiri banyak toko tapi kayaknya sepi. Karena memang jalurnya jalur cepat, teman-teman. Cantika. Masih di jalur Solo Boyolali, teman-teman. Suasana agak mendung-mendung, sendu gitu. Tidak secerah hari-hari kemarin. Mie ayam bakso. Servis Dinamo. Kita baca ada gapura di sebelah kanan. Mojolegi. Wih, mobilnya tumpak ke truk. Masjid Dukuh Teras, desanya ya teras. Kantor pemasaran, perumahan. Iya, Boyolali Teras, teman-teman. Masuk kecamatan Teras. Teras atau Teras. Ayam goreng Pak Pono. Ini ada tulisan kalau ke kanan itu Jalinan, kalau lurus Salatiga, Boyolali. Kantor polisi. Bang Jo, lampu merah, kita berhenti sejenak. Pondok Kitan Modern. Ijo. Toko Nana. Masih di jalan Solo Semarang. Santai sejenak, tidak usah kenceng-kenceng larinya. Kecepatan lambat biar bisa menikmati perjalanan di siang hari. Matahari muncul, teman-teman. Soto telung ayu setengah pinggir jalan loh ya.
murah banget. Baladika bis, bus tulisannya. PT Gada Total Security angel men jenenge Gada Gadai Cipto Mulyo. Baik jualan sambil menunggu pelanggan. Ada Bang Jo lagi nih. Kalau ke selatan Randusari Klaten. Ke kiri maksudnya. Keluar dari badan jalan nih. Indomaret. Hijau. Notaris. Rumah Sakit Indriati. Sablon Dukuh Kueni. Jualan apa itu? Kacamata. Wuling. Warnanya merah ya. Enggak secantik kalau warnanya putih menurut aku. Wis. Rame nih lalu lintas Solo Semarang. Sekitar jam 9:30, jam 9:30 ini. Bebek dan ayam kampung Mas Budi. SPB. Oke teman-teman, lanjut lagi setelah mikrofon tadi jatuh terus jiglak-jiglak wae karena maskernya itu terlalu longgar. Ora iso nyepit karo mikrofon. Warung makan. Aduh, Filipin. Tutup helmnya. Toko cat gede banget nih sebelah kanan. Gas, mumpung hijau. Nah, keren
berhenti. Berhenti aja. Ini lurus merah lho, kok itu nekat deh ya. Ini yang gimana ini simpang 3 Mojosongo. Oh, selamat datang di simpang 3 Mojosongo. Oh gas, matahari bersinar. Salin Aulia. Pengadilan Agama Boyolali sekarang ada di sini, teman-teman. Di kiri jalan. Warung makan kondang murah. Indomaret. Baper. Oktober baper. Potongan 6,5 juta perumahan. Oh, ini toh bebek dan ayam kampung Mas Budi. Woi, gede banget toh. Woi, sepuasnya loh, Mas. Kanan teman-teman, kayaknya ada ini tempat apa orang aktif. Bus, wuh, banter-banternya ya Allah, tahu campur. Arena motor di sebelah kanan, sirkuit Boyolali Mojosongo butuh. Oh, butuh paket nasi soto buka Semaresto, rumah sakit Indriati. Ini baru rajanya steak. Steak. Tokone nganggur. Sate ayam. Indomaret. Perum Mojosongo Permai Anita Riza Yanti SH SMK Dwija. Keluar masuk kendaraan ini proyek, teman-teman.
paku bumi. Proyeknya proyek paku bumi. SPBU Boyolali. Wah, antri. Walaupun premium katanya mahal, Pertalite katanya mahal, ya tetapi ya tetap antri. Sekarang banyak yang antri karena memang selisih harga di luar sama yang ada di pom SPBU itu jauh. 2.000 teman-teman. Nah, nek kali 5 ya 10.000. Aduh, meronjal. Oh, belok kiri, jalan terus. Oke, kita tetap jalan. Teman-teman, pelan-pelan. Di sini indah banget sepanjang jalan ini. Luar biasa. Boyolali tersenyum. Pokoknya kita pelan-pelan dan nanti kita jadikan apa ya, video shot dan sebagainya. Moe api. Nyenengke. Mojo songo Boyolali. Tamane wapi. Jalane ombo, tengahe yo ono tandurane api-api. Boyolali memang luar biasa. Teman-teman, ini sungguh luar biasa. Di sisi kiri jalan ini ada tempat untuk nongkrong, tempat duduknya. Kita jalan lagi, teman-teman. Apa itu? Bos pempek. Di sini ada soto ayam 4.000, sapi 5.000, terus soto goreng, nasi pecel. Wah, elok-elok. Di tempat yang seindah ini, teman-teman, masih ada harga yang sangat murah banget. Nih, kita perlihatkan jagung terbesar di dunia ini, teman-teman. Coba kita lihat ke kanan. Kanan dulu. Oke, kita ambil jagungnya sebentar, teman-teman. Jagungnya gede banget. Oh ya kan, keren jagungnya. Ini hanya ada di Boyolali, teman-teman, jagungnya. Dan warnanya warna keemasan, coklat keemasan. Oke teman-teman, setelah kita melihat jagung, kita lanjutkan perjalanan kita. Wapi kitchen the aroma. Pemandangan ini terlalu indah, teman-teman. Sumbu toko roti, toko kopi apa toko roti ya? Enggak kelihatan. 16.000 chicken stick. DPRD Kabupaten Boyolali. Ini kantornya, teman-teman.
ada Indomaret di sebelah kiri. Polisi kurangi kecepatan. Ini mesti diindik Pak Polisi karena mengambil gambar. Banter banget sih. Alun-alun gitu. Alun-alun gitu Boyolali. Oh, di sini. Bis Penduk Capil. Masjidnya teman-teman. Keren. Masjid yang ada di Boyolali. Lah, kanan. Kita ke kanan saja teman-teman. Rindang banget. Wih, enak. Ringin Debian ini. Ratusan tahun umurnya, teman-teman. Segede itu loh. Kok jalannya lah ya, biar apik ki. Bergelombang. Arah barat Salatiga Semarang. Jalan apa ini ya? Kurang bagus tuh. Wah, lubang. Semoga cepat diperbaiki. SMBK. SMABK. Boyolali, smile of Java, smile tersenyum. Iwan Nugroho notaris. Padang Jaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Selamat menikmati kegiatan selanjutnya setelah nonton video ini. Terima kasih banyak. Oke, kita berhenti sejenak. Waduh. Pelan-pelan.